بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لا أقسم بهذا البلد. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدَ. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدَ. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدَ. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? أَلَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Dan lidah dan sepasang bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. أو miskinan ذا متربة. Atau orang miskin yang sangat fakir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.